Jadi, hukum keseimbangan ini adalah hubungan antara konsentrasi zat-zat reaksi dengan produk reaksi dalam persamaan tetapan keseimbangan. Hubungan ini ditemukan oleh ahli Norwegia yaitu Chato Maximilian Gulbert dan Peter Wich pada tahun 1866, kemudian dikenal dengan hukum keseimbangan. Oh, begitu ya, Din. Terus, faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhi keseimbangan? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan adalah perubahan konsentrasi, perubahan volume dan tekanan, perubahan suhu, dan katalis. Apa sih perubahan konsentrasi itu? Yang pertama, jika salah satu zat konsentrasinya ditambah atau diperbesar, maka reaksi keseimbangan akan bergeser dari arah zat yang ditambah tersebut. Yang kedua, jika salah satu zat konsentrasinya dikurangi atau diperkecil, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi tersebut. Yang kedua ada volume dan tekanan. Jika tekanan ditambah atau diperbesar, berarti volume diperkecil. Maka, reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien mol lebih kecil. Jika volume diperbesar atau ditambah, berarti tekanan diperkecil. Maka, reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien mol lebih besar. Tekanan. Pengaruh tekanan terhadap keseimbangan reaksi berlaku hanya untuk sistem reaksi yang melibatkan gas. Jika tekanan bertambah, keseimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol lebih sedikit atau jumlah koefisien lebih kecil. Jika tekanan berkurang, keseimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol lebih banyak atau jumlah koefisien lebih besar. Pada suhu, berdasarkan asas Le Catelier, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau reaksi endoterm. Dan apabila suhu reaksi diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi eksoterm. Yang keempat ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi pada reaksi keseimbangan. Katalis hanya berpengaruh sebelum tercapai keseimbangan. Setelah seimbang, katalis tidak berpengaruh lagi. Aduh, pusing banget ya. Mana besok kita ulangan tentang hukum keseimbangan lagi. Kira-kira kalau pada ngerti gak nih? Ya, sama aja. Baru dikit-dikit ya. Sama si Win juga baru dikit-dikit sih. Siput, di sana ada mereka loh lagi diskusi buat ulangan besok. Yuk, sana yuk. Contoh keseimbangan heterogen itu CaCO3 solid bereaksi CaO